pagi. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Ari Budiman, tentunya di channel Ari Budiman. Hari ini kita solo ride lagi, masih dalam PPKM. Dan tentunya hari ini kita akan dalam kota aja, Pulau Wiradadi atau di Pulau. Kita coba sampai 100 kilo ya. Bismillah, semoga kuat. Yuk. Suasana masih berkabut. Jadi masih segar. Enak untuk olahraga pagi ya. Satu putaran kurang lebih 9, sekian kilo ya. Hampir 10 kilo. Jadi kalau 100 kilo ya cukup 9 atau 10 putaran kalau dihitung dari rumah ya. Nah, muternya ke Sokaraja, pasar ambil kiri ke Margono. Dari Sokaraja ke Margono lumayan ada elevasinya ya. Jadi ngap-ngap. Sudah 5 lap. 50 kilo. Jadi masih tersisa 5 lap lagi. Matahari sudah bersinar, panas lumayan. Mencari vitamin D. Ini pas jalan dari Sokaraja menuju ke Margono. Jadi ada gradiennya sedikit. Berat. Yuk. Alhamdulillah sudah finish 100 kilo, 102 kilo, AVG-nya 30 ya kalau nggak salah. Memang salah satu solusi kalau masa PPKM seperti ini, gue sendiri pengen long ride Grand Fondo ya ngelup ya. Jadi di dalam kota resikonya kalau ada apa-apa kan dekat, kalau jauh sendirian ada apa-apa ya resiko lebih besar ya.
cuman kendalanya bosen. Bosen ya. Kalau di Semarang Pemuda Loop itu sekitar 2 kilo ya. Simpang 5 cuma 700 sampai 800 meter. Kalau ini Wiradadi atau Depo Pelita Loop sekitar 9 koma sekian kilo ya. Jadi, ya lumayan tidak membosankan ya. Ya kendalanya itu sih. Terus kalau sendirian ya angin ya. Terus ya manfaatnya melatih kesabaran. Ya itu video kali ini Grand Fondo ngelup sendirian dalam masa PPKM ya. Jangan lupa di like dan subscribe, share, komen juga boleh, dan tetap olahraga apapun olahraganya ya, dan jaga kesehatan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan assalamualaikum. Dadah.